Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, uh, kita akan isi dulu dengan kuliah ya. Jadi nanti kuisnya mungkin 20 menit terakhir lah ya, kita lihat ya. Saya akan lanjutkan dulu. <tuh> uh, kita akan masuk ke bab ke Oh, di modul mungkin bab keempat ya saya tulis ya atau bab turunan lah ya dan <tuh> minggu depan itu akan diisi oleh ujian yang pertama jadi bahannya sampai materi minggu lalu ya jadi yang apa limit sampai ke limit ya sementara yang turunan belum ya belum masuk ya oke okay. tapi ini adalah materi untuk berikutnya ya Baik, jadi kali ini kita akan lihat bab 4 dan <coughs> saya akan mulai bahas tentang gradien garis singgung. <coughs> nah, persoalan turunan sebenarnya bermula dari dua permasalahan yang nampaknya berbeda, tetapi ternyata mendapatkan formulasi matematik yang sama. Ya. Dalam matematika, yakni tentang persoalan menentukan gradien garis singgung, sementara di fisika, itu terkait dengan penentuan kelajuan atau kecepatan sesaat. Jadi itu adalah dua persoalan yang boleh dikatakan berbeda, tetapi ternyata menuju kepada satu formulasi matematik atau rumusan matematika yang serupa. Dan nanti itu yang berikutnya menjadi dasar pendefinisian turunan. ya. Jadi kita akan lihat konsep garis singgung, gradien garis singgung. Ya kalau misalkan saya punya sebuah fungsi yang diungkapkan oleh grafik y ya sebagai fungsi x misalnya grafiknya seperti ini lah misalnya sebarang saja apakah nah, ginilah misalnya ya sebentar kurang bagus saya beginilah Ya ini kira-kira misalkan grafik y sama dengan x kuadrat lah misalnya ya plus suatu konstanta jangan plus satu lah nah yang di maksud garis singgung adalah garis yang menyinggung kurva di satu titik jadi misalnya menyinggung kurva di titik ini nih ya Atau di titik ini nah dibayangkan nanti akan ada sebuah garis Mengenai kurva di satu titik ini, garis singgung jadi hanya mengenai kurva di satu titik. Misalkan di titik ini, di titik ini x1, misalnya di titik x1. Nah. nah, tentu saja karena ini merupakan sebuah garis ya kita bisa dapatkan gradiennya nah, namun persoalannya karena kita hanya atau karena garis hanya menyinggung di satu titik sementara kalau gradien itu kan harus melibatkan dua titik supaya bisa kita dapatkan gradiennya kan ya kita bisa coba dengan melihat begini misalnya ada garis lain yang melalui titik ini titik satu dan ada satu titik di titik dua misalkan di sini ya jadi ada garis lain yang melewati Nah, sorry ini. Nah ya melewati titik di sini di x1, lah titik P lah ya. Ini ada satu titik lagi di titik Q. Ya. Dimana titik Q adalah titik eh, x2, y2 misalnya. Ini x. Nah, nanti ini ada y ini x2 ya ini x2 ini y2 ini tadi x1 dengan y1 ya nah kalau kita punya garis PQ ya yang memotong kurva di dua titik ini kemudian disebut sebagai garis tali busur ya garis tali busur atau garis PQ lah gitu ya nah kita bisa dapatkan bahwa gradien garis peki Ingat, dari konsep gradien itu kan tinggal buatkan sebuah segitiga siku-siku kan sini ya. Yang melibatkan ini. Jadi kita punya 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 tinggi tinggi ini panjang sisi tegak, yakni Y2 dikurangi Y1, kita sebut delta Y atau y2 dikurangi dengan y1. Dan kita juga punya sisi datarnya ya, bagian datarnya. Delta x ya atau x2 dikurangi x1. Maka berdasarkan definisi dari gradien kita akan dapatkan bahwa gradien garis peki itu sama saja dengan delta y dibagi dengan delta x. Ya. Yeah. Nah, jadi, kalau, kalau kita sudah tahu titik P dan G, nya gampang kita dapatkan gradenya. Tapi, persoalannya ter, e, untuk yang garis singgung, titiknya yang dilewati hanya di, atau yang apa, garis ini hanya menyentuh satu titik di P gitu ya. Jadi, kita tidak punya titik keduanya. Sebenarnya, kita ingin tahu, misalkan, gradenya seperti apa. Nah, <tuh> untuk mendapatkan gradien garis singgung, kita bisa coba lakukan pendekatan begini ya. Kalau kemudian kita bayangkan Ki titik Ki kita geser di sepanjang kurva ke sini mendekati P gitu kan ya. Ketika titik Q mendekati P, maka coba bayangkan suatu saat kalau ketika di sini ya. Ketika ada di sini, maka kita akan punya punya garis lain ya, garis yang lain misalnya garis ini yang melewati P anggap saja lurus ya. Nah, ya seperti ini. Di mana melewati titik ini ya. Nih. Nah kalau kemudian kita dekatkan terus semakin dekat menuju ke P maka garis yang ini, bayangkan nanti akan lama kelamaan itu akan mendekati sejajar dengan garis singgung. Ya. Nah, dengan kata lain bahwa kita bisa mendekati garis singgung ini, ya oleh satu garis dengan cara membuat titik Q ini mendekati ke titik P. Nah, namun ketika titik Q mendekati ke titik P, maka otomatis juga kan delta X akan menuju X1 gitu kan ya? Atau X2 menuju X1. Atau demikian pula Y-nya, Y-nya makin turun makin turun akan menuju apa? Y1. Atau boleh dikatakan bahwa delta X menuju 0 ya. Ketika k mendekati P maka baik delta x maupun delta y akan menuju 0. Tetapi tentu saja meskipun menuju nol dia tidak tidak serta-merta hasil baginya akan sama dengan nol M atau delta y per delta x tidak serta-merta 0 gitu kan ya. Nah, ingat konsep in, apa uh, limit ya. Jadi definisi intuisi tentang limit jawab ketika ketika P uh, sorry, ketika Q Ketika ki menuju P maka delta x akan menuju 0. Demikian pula delta y akan menuju 0. Nah. Akibat berikutnya adalah apa? Garis tali busur peki akan sejajar kan ya? Jadi garis peki menuju sejajar sejajar garis singgung ya. ya. Ingat, seandainya kita punya dua garis sejajar kan gradiennya sama. Berarti mencari gradien garis singgung itu dapat kita lakukan dengan cara apa? Mencari gradien garis speki ketika delta x menuju 0. Dan konsep menuju 0 kan jadi limit, makanya berarti kita akan dapatkan bahwa gradien garis singgung gradien ya M kadang-kadang saja ini itu adalah sama saja dengan limit ketika delta x menuju nol dari MPQ kita atau limit ketika delta x menuju 0 dari delta y per delta t. Eh sorry, delta apa? Delta x ya. Oke. Ya, ini cari gradien garis ini ya. Nah, di fisika juga hal serupa ya. Kalau di fisika x-nya tinggal diganti oleh waktu ya. Jadi ketika y-nya ini x sebagai posisi ini adalah waktu ya. Maka delta y per delta t itu kan atau delta x per delta t itu kan tidak lain kecepatan rata-rata. Jadi ketika kita mendapatkan ingin mendapatkan kecepatan sesaat atau kelajuan sesaat ya. Kalau delta y-nya adalah jarak ya. Maka sama persis seperti ini ya. Nah, definisi inilah yang kemudian ya disebut sebagai turunan. Ya. Jadi dari konsep gradien garis singgung ini ya, kita definisikan apa yang disebut dengan turunan. fungsi ya. Nah, dalam hal ini turunan kalau kita punya misal kita punya y sebagai fungsi x turunan dari fx, turunan dari y sama dengan fx ya, ditulis y aksen atau f aksen x didefinisikan sebagai berikut f aksen x limit delta x kita ganti dengan h lah h menuju 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h. Ini definisinya ya. Definisi turunan ya. Dan dengan syarat tentu saja dengan syarat limitnya ada. Nah, ingatkan kemarin kita sudah bahas bagaimana eksistensi atau keberadaan satu limit. Saya sudah kirim videonya ya. Syarat keberadaan limit atau sudah kita bahas ya syarat keberadaan limit. Jadi kalau limitnya ada ya baru turunannya berarti ada gitu ya. Kalau limitnya tidak ada ya berarti turunannya juga tidak ada ya. Nah. <tuh> uh, Turunan dari fungsi selain dinyatakan dalam dalam simbol ini ya, ada juga notasi lain ya. Ada notasi lain yang kemudian disebut sebagai notasi 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 Leibniz ya. yakni dengan menggunakan dy dx ya. Jadi boleh eh, menggunakan dy dx ini adalah y aksen jadi sama aja ya mau pakai dx boleh atau f aksen juga boleh kita ganti menjadi df dx ini dalam notasi d ya ini dibacanya dibacanya bukan dy per dx hati-hati ini satu satu notasi ya jadi dibacanya dy dx ya oke dibaca dy dx satu notasi turunan ya dx Sebagai contoh misalnya pertama kita akan lihat kalau kita kita punya fx sama dengan 5 misalnya ya. Kita ingin tentukan turunannya ya. Maka f aksen x berarti limit ya di mana x h nya menuju 0, h menuju 0 dari fx plus h dikurangi fx dibagi dengan h. Kalau fx sama dengan 5, fx plus h berapa? Hmm? Kalau fx sama dengan 5, fx plus h berapa? ada yang tahu? Atau daerah asal dari dari ini, dari FX sama dengan 5, apa? ya. Ingat, ini kan fungsi konstan. ya Berapapun X-nya, maka nilainya pasti 5. Meskipun ditambahkan dengan haya tetap saja 5 kan ya. Berarti ini adalah 5 dikurangi oh, sorry, limit ya. Limitnya satu dulu, limit di mana h menuju 0 dari 5 dikurangi 5 dibagi dengan h gitu. Nah, 5 dikurangi 5 adalah 0 kan ya? Jadi kalau 0 ya otomatis ini 0 duluan ya. Ini 0 duluan sebelum karena hanya kan tidak 0 ya. 0 dibagi satu bilangan berapapun asalkan bukan 0 ya akan 0 ya. Jadi turunan dari 5 adalah 0. Ya, ini akan di, bisa diper, apa, diperluas bahkan 5 kan konstan, ya konstanta ya. Jadi turunan dari konstanta adalah 0. Kemudian yang kedua misalnya f(x) sama dengan x. Maka turunannya f aksennya itu adalah limit di mana h menuju 0 dari fx plus h. Ya, satu saja rumusnya dulu ya. Dibagi dengan h. Ini cara mencari turunan ya. Jadi limit h menuju 0. Kalau x yang diganti oleh x plus h, maka ini jadi x plus h ya x plus h dikurangi fx adalah x dibagi dengan h. Jadi limit x h menuju 0 dari ini x dikurangi x 0 ya tinggal h per h h per h adalah satu ya sehingga sini adalah satu. Oke. Okay. Kemudian yang Berikutnya, ya, misalkan contoh berikutnya jadi turunan dari x adalah satu. Ya, yang ketiga, misalkan kita tahu fx-nya adalah x kuadrat, maka turunannya adalah limit h menuju nol dari fx plus h dikurangi dengan fx dibagi dengan h ya satu saja dulu rumusnya setelah lama-lama ingat rumus ini ya. limit h menuju nol dari kita ganti x -nya oleh apa x plus h berarti x ditambah dengan h Dipangkatkan 2. Dikurangi dengan f. Dikurangi dengan fx x sama dengan x ya. x kuadrat. Dibagi dengan h. Sehingga ini kita bisa dapatkan apa? Ini berarti. Kita urai dulu ya. Limit h menuju 0. Ini berarti x kuadrat plus 2xh. Plus h kuadrat dikurangi x kuadrat dibagi dengan h gitu kan nah x kuadrat dengan x kuadratnya hilang kan no sekarang berarti muncul 2 x plus h kuadrat masing-masing dibagi h berarti akan muncul limit h menuju nol dari 2 x tinggal 2 x plus h gitu. nah ini sudah tidak ada masalah ini ya karena hanya sudah apa tidak ada penyebut tidak melibatkan penyebut berarti masukkan hanya nol pendekatannya berarti 2K. apa kalau hanya nol ya berarti 2 x oke jadi turunan dari x kuadrat adalah 2 x demikian seterusnya ya nah kalau kita perhatikan dari tiga contoh ini kita bisa lihat ternyata bahwa ada satu pola ya untuk fungsi polinom ada satu pola ya kita bisa lihat bahwa ada satu pola tadi kita punya fungsi apa punya fx fungsinya adalah pertama konstanta yang kedua x kemudian x kuadrat ternyata turunannya itu 0 kemudian ini jadi apa satu dan dua x satu pola. Lima itu kan sebenarnya boleh kita tulis, kita bayangkan menjadi lima kali x pangkat nol. Ini sebetulnya x pangkat satu. Ini x pangkat dua ya. Nah, bayangkan ketika yang x pangkat dua, x pangkat dua ini kan ternyata duanya pindah ke depan dan pangkatnya berkurang satu. Ini kan pangkat satu nih. Ini kan sama aja kan satu dikali x pangkat nol. Ya, jadi yang dua menjadi satu, duanya pindah ke depan. Yang satu, satunya turun ke depan, pangkatnya jadi nol, ya, atau alias satu kan ya. Yang nol, bayangkan kalau nolnya turun ke depan kali lima berarti nol, gitu. sehingga muncullah satu, yang boleh dikatakan teorema atau ya bahwa peroleh bahwa teorema ya kalau kita punya fx polinom ya. Jadi kalau fx itu adalah misalnya a kali x pangkat n dengan a n konstanta ya. a n konstanta maka turunannya adalah n dikali a dikali x pangkat n dikurang 1. Ya, ini ini salah satu cara untuk apa e, mendapatkan turunan tanpa tanpa apa tanpa menggunakan atau tanpa menghitung dengan limit ya. Ya jadi ada beberapa hal jadi kalau misalkan ingin buktikan apakah satu turunan di satu titik itu ada atau tidak maka cara membuktikannya adalah menggunakan limit ya karena itu definisi ya. tapi untuk beberapa tentu saja kalau kita harus menggunakan apa menggunakan definisi limit ini akan uh, memerlukan waktu yang lama dan beberapa mungkin kategorinya jadi susah ya sulit ya bagaimana kalau misalkan fungsinya fungsi rasional ya. kalau mungkin masih eksponensial masih apa? Masih masih polinomial maksud saya. Itu mungkin mudah. Nanti kalau misalkan x pangkat 3 ya bisa diuraikan saja. x pangkat 3 menjadi x pangkat 3 plus 3 kali x plus apa? x kuadrat plus eh, x kuadrat kali h plus 3 kali x h kuadrat dan seterusnya ya. Menggunakan segitiga pascal ya. Demikian pula x pangkat 4 dan seterusnya bisa. Ya. Tapi tentu saja sekali lagi itu akan butuh waktu yang lama. Sehingga kita untuk fungsi polinom kecuali memang diminta dibuktikan kita bisa gunakan fungsi ya. jadi kalau misalkan dengan menggunakan teorema misalkan sekarang yang keempat ya yang keempat misalkan kita ingin tahu kalau fx sama dengan x pangkat 5 Maka kita bisa dapatkan f nya berarti f aksen x-nya adalah apa? 5 nya turun, x pangkatnya berkurang satu, gitu kan ya? Bagaimana kalau fx x sama dengan seper x? Bagaimana turunannya? Nah, kita sudah punya teorema. Ini kan sebetulnya bisa dibuat pangkat seperti ini. Jadi miripkan dulu dengan dengan ungkapan ininya ya. Fx sama dengan ax pangkat n. 1 per X itu bisa diganti oleh X pangkat minus 1. Ya, berarti minus 1-nya pindah ke depan. Minus 1, X. Ingat, pangkatnya berkurang 1 kan ya? Dari 5 menjadi 4 berarti dari minus 1. Dikurang 1, 1 berarti minus 2. Atau boleh dikembalikan lagi ke bentuk seperti ini. Berarti ini minus 1 per X kuadrat. Oke? demikian seterusnya yang lain ya jadi selama selama fungsinya bisa kita bentuk menjadi berbentuk ax pangkat n maka kita bisa gunakan teorema yang ini ya bisa kita gunakan teorema ini Misalkan pertanyaan berikutnya ya. Tentukan persamaan garis singgung ya. Pada kurva Y sama dengan misalkan 2X pangkat 3 di titik X sama dengan 1 lah ya. bagaimana kalau ada soal seperti ini ya pertanyaannya kan ini adalah persamaan garis singgung kan ya persamaan garis singgung garis singgung itu rumusnya apa persamaannya yang melewati satu titik gitu kan bisa dinyatakan oleh y sama dengan mx plus c ya nanti tinggal cari m nya cari c nya nah dalam hal ini gradiennya mana nah ingat bahwa dari kurva gradien garis singgung ya jadi kita akan dapatkan gradiennya dulu ya sebelum mendapatkan persamaan garisnya gradien garis singgung ya itu kan tidak lain apa tadi limit gitu kan ya limit itu definisinya Pak turunan berarti sama aja kan apa? turunan dari apa turunan dari wah kita tulis dia turunan dari ini ya oke jadi ingat Turunan itu didefinisikan dari limit, dari gradien, ya, dari persoalan gradien. Ya. Jadi turunan dari y terhadap x itu adalah tidak lain gradien dari apa? Gradien dari y di satu titik. Ya, kita lihat turunannya mana ini? Dengan menggunakan teori mas saja langsung ini dapat berapa? Dua kali tiga, ya. 6 x pangkat dua. Ya. Yang dicari adalah karena di titik X1 ya kita dapatkan bahwa M ketika X sama dengan 1, maka M-nya, ini kan bergantung pada X ini. Berarti 6 kali berapa? 6 kali 1 pangkat 2 alias 6. Nah, barulah kita ingat bahwa persamaan garis kita akan dapatkan sekarang ya. Persamaan garis. Itu kan rumusnya Y. Kalau M sudah tahu, sudah, sudah tahu. Tinggal MX ditambah dengan C. Atau dalam hal ini berarti 6X ditambah dengan C. Tinggal cari C-nya. Nah, Untuk X sama dengan 1. Y-nya berapa? Kalau X sama dengan 1? Berapa Y-nya ketika X sama dengan 1? Ada yang tahu? 2, Pak. Dua, Pak. Dari mana? Dari Y sama dengan 2X pangkat 3. Oke, okay, good ya. Dari situ ya. Jadi ini kan titiknya ini ya. Baik, jadi dari Y sama dengan 2X pangkat 3 kita akan dapatkan 2 kali 1 kuadrat. Berarti, eh, pangkat 3 ya. Berarti 2. Dengan demikian masukkan di sini. Berarti 2 sama dengan 6 kali 1 ditambah C. Sehingga dapatlah C-nya sama dengan minus 4, gitu kan ya. Jadi kita dapatkan persamaan garis singgungnya adalah 6X dikurangi dengan 4. Oke. Ya, ini contoh, contoh aplikasi. Jadi, kalian harus sudah mulai paham bahwa gradien itu tidak lain apa? Atau turunan itu tidak lain, tafsiran geometri adalah gradien. Turunan di x sama dengan c berarti sama dengan gradien di x sama dengan c pada kurva tersebut. Ya. Ada pertanyaan? Oke. Nah, uh, lalu bagaimana kalau fungsinya bukan polinom seperti ini? Ya. Nah, ada beberapa teorema ya atau saya tulis aturan pencarian turunan ya. Ada tiga teorema ya, pertama atau ya satu sudut Misal atau diketahui f(x) dan g(x) fungsi polinom ya. Fungsi polinom. pertama misalkan kalau y sama dengan fx plus minus gx maka y aksen sama dengan f aksen x plus minus g aksen x itu sifat yang pertama ya teorema yang pertama ya kemudian yang kedua kalau Y sama dengan fx dikalikan dengan gx, maka y aksen, ya, yeah. adalah f dikali dengan g aksen ditambah, nah ini maksudnya fx gx ya, disingkat saja ini, ditambah dengan f aksen kali g. Jadi turunkan dulu g aksen, biarkan fx nya, lalu tambahkan dengan turunkan f aksennya, biarkan g nya. Ya, ini disebut dengan aturan hasil kali. Yang ketiga, Yang ketiga adalah kalau berbentuk ini hasil bagi ya. Fx dibagi dengan Gx. Dengan catatan Gx ya tidak 0 nanti turunannya ya. Kita akan dapatkan bahwa turunannya itu F aksen dikalikan dengan G dikurangi F dikali G aksen dibagi dengan ke kuadrat. Ada empat, satu lagi ada yang sebut dengan aturan rantai ya. Ini jadi aturan aturan hasil kali, ini aturan hasil bagi, ada aturan rantai. Aturan rantai, yakni kalau misalkan kita punya fungsi y, y sebagai komposisi misalnya. Jadi y adalah misalkan f dari gx. maka turunannya ya turunannya adalah f aksen dari gx f aksen dari gx dikalikan dengan g aksen x ya ini ada ini harus diingat teorema ya saya tidak akan buktikan lah. Silakan kalau saudara ingin tahu buktinya di buku-buku kalkulus ya ada ya ada yang membuktikan ya. Tapi saya tidak akan buktikan ini lah, ya. Ini sudah umum lah ya sudah diyakini kebenarannya ya. Oke misalkan ya kalau kita punya Y sama dengan 3x kuadrat plus 2x min 5 misalnya ya. Maka turunannya boleh tulis di Axel atau DDX sama aja ya. Di DDX berarti ini sama saja dengan 3x kuadrat berarti 6x ya. Ditambah 2. Jadi masing-masing turunkan saja ya. 5 turunannya kan 0 ya. Konstanta. Kemudian yang kedua misalnya. Kita punya Y sama dengan 2x plus 5 terus 3 lah dibagi dengan x kuadrat plus 1 misalnya bagaimana turunannya maka turunannya dy dx sama saja dengan ini bayangkan sebagai f g atau mungkin kalau di sekolah menengah ada u v sama saja lah silahkan saja bebas ya pertama turunkan dulu yang ini yang apa yang atau biarkan dulu yang atas boleh Berarti sama aja dengan kalau satu ini 2x plus 3 dikalikan dengan turunan dari yang bawah, ddx dari x kuadrat plus 1 ditambah, ah, dikurang, sorry. Eh, ya, bagi ya. Sorry, bagi. Turunkan yang pertama, ya yang atas. Jadi tadi kali itu contohnya apa, apa, Jadi Ini berarti turunkan dulu yang atas, DDX dari 2X plus 3 dikalikan dengan fungsi yang bawah, ya x kuadrat plus 1 dikurang. Nah, sekarang 2X plus 3-nya, biarkan 2X plus 3 dikalikan DDX dari atau turunan dari apa, turunan dari x kuadrat. Yang bawah ya x kuadrat plus satu dibagi dengan nah, kita gunakan teorema yang ketiga ini berarti g kuadrat berarti x kuadrat ditambah dengan satu di kuadrat sehingga kita akan dapatkan berarti dy dx sama dengan Turunan dari 2x plus 3 adalah 2 ya? 2. 2 dikali x kuadrat plus 1. Jadi kalau terus DDS dari 2x plus 3 berarti maksudnya turunan dari 2x plus 3 terhadap x ya. Jadi yang ini yang diturunkan, ini tidak tidak masuk ya, tidak diturunkan hati-hati. Karena ini kali kan misah ya. Dikurangi dengan 2x plus 3 Dikalikan turunan dari x kuadrat plus 1, itu kan 2x ya, 2x dibagi dengan x plus x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Ini biar kesan yang usah diurai ya. Berarti yang ini berarti apa ini? 2x kuadrat plus 2 dikurangi. Ini kali ini jadi 4x kuadrat ya, 4x kuadrat, kemudian... 3 dikali 2x, 6x, jadi min. 6x dibagi dengan x kuadrat plus 1 dikuadratkan. Berapa ini jadinya? 2 dikurangi 6x dikurangi 4x kuadrat ya. 2 dikurangi 6x dikurangi, sorry, 2x kuadrat dengan 4x jadi 2 ya. Jadi 2x kuadrat dibagi dengan x plus x kuadrat plus 1 di kuadrat. Oke, itu yang hasil bagi. Kalau hasil kali ya sama aja ya. Kalau misalkan saya berikan contoh hasil kali, misalkan y sama dengan x plus 1 dikalikan dengan dikalikan dengan 2x min 5 pangkat atau 2x min 5 aja bukan pangkat ya, ya. maka di ya aksen atau dx berarti pertama ini biarkan dulu x plus 1 kita biarkan dikalikan dengan turunan dari 2x min 5 baru ditambah ini turunkan yang tadi dibiarkan kita turunkan x plus 1 Baru dikali dengan 2X-5. Berarti yang ini kan 2 kan ya? 2 dikalikan berarti 2, di, jadi 2 dikali X plus 1, ditambah dengan yang ini turunnya 1 kan? Berarti 2X-5. Ya? 2X, ini 2X tambah 2X berarti 4X. Kemudian 2 dikurangi 5, min 3. Boleh juga kalau misalkan kalian ingin jadi sebagai uh, cek yang lain lah ya. Misalkan ini Y ya, kita bisa tuliskan sama saja kan apa ini? X kali X berarti apa? x kali 2x berarti 2x kuadrat ya. Kemudian x kali min 5 berarti min 5x. Min 5x plus 2x berarti min 3x gitu kan. Baru min 5 gitu kan ya. Sehingga kalau diturunkan ya sama saja ya. 4x dikurang apa? 3. Ini hanya semacam klarifikasi aja bahwa dengan cara ini atau cara ini hasilnya apa? Sama. Terus saya karena karena ini masih bisa Pak. masih bisa diurai dengan cara seperti ini gitu kan ya ini masih mudah ada pertanyaan sampai sini silakan pak saya mau bertanya pak iya enggak ini yang yang contoh nomor dua, kan, e, 2 kan 2 min 6 x, -2 -x -2. Ya. Dua, e, min 2 x kuadrat kalau misalkan diurut 2 min 2 x kuadratnya dari depan terus min 6 x nya di tengah terus ininya di belakang sama saja pak tidak merubah hasil nah yang ini ya yang ini ya kalau min 2 x -nya di depan gitu nah ya hmm. menurut kamu merubah hasil nggak Ya diurut pak Hah? penempatannya Hah? Tidak pak Enggak sama enggak kalau misalkan saya tulis 2x Min 6x uh, sorry, min 2x kuadrat berapa Min 6x plus 2 sama enggak Kalau ada A ditambah B Dengan B ditambah A sama enggak Sama pak sama ya sama silakan saja ini hanya masalah selera menurutkan aja ya. Oh, jadi tidak mengganggu <laughs> ya ini kan berlaku sifat apa kalau penjumlahan apa berlaku sifat apa ini namanya sifat apa ini a tambah b sama dengan b tambah a sifat komut bertukar tempat ya. komutatif ya oke jadi silakan aja bebas ini nah supaya saya ingin enak aja nih yang positif di Nanti kan kalau ini kan harus ada plus 2 kan ya? Min 2x, min 6, plus 2 gitu kan ya? Saya ingin hilangkan plus saya. Satu di depan nggak masalah, sama saja ya. Oke, ada lagi? Mau nanya. Iya, Mangga. Saya mau bertanya nomor 3, Pak. Hmm? Kalau misalkan ada contoh soal, hmm. tetapi caranya pakai yang bawah lebih cepat, tidak apa-apa, Pak. Kan pasti sama isinya. Ya, masalah, silakan. Kalau memang bisa disederhanakan dengan cara seperti ini. Ya. Ini silakan. Ini kan saya eh, ini boleh dengan cara apa apa? Ini kan artinya sama saja kan ya? Yang ini dengan yang ini sama saja kan ya? Jadi saya ini hanya mengklarifikasi ya, bukan membuktikan sebenarnya mengklarifikasi bahwa apa? E, teorema menggunakan teorema hasil kali dengan menggunakan ini hasil apa? Sama saja kan ya? Ya artinya ya silakan saja. Kalau memang masih bisa apa? Masih bisa diungkapkan seperti ini sederhana kan ya. Nah kalau misalkan tidak bisa seperti ini ya mau tidak mau harus pakai yang cara pertama gitu. Jadi tinggal lihat-lihat saja bentuk apa, lihat-lihat bentuk uh, fungsinya ya. Oke ada lagi silakan. Oke sama-sama ya. Yang keempat. Kalau kita punya Y sama dengan X kuadrat plus 3 dipangkatkan dengan 4. Bagaimana Y aksennya? Kira-kira pakai aturan mana ini? Hasil kali? Nomor. 4. Menggunakan? Nomor 4. Aturan apa? rantai gitu kan ya Oke. Okay. rantai ya jadi gini cara cara menerapkan rantai aturan rantai itu digunakan untuk fungsi komposisi ya jadi ini tuh sebenarnya ini nah, sorry ini tuh kan sebetulnya fungsi apa fungsi komposisi jadi aturan rantai diterapkan untuk fungsi komposisi dan ini adalah bisa kita bayangkan sebenarnya bahwa ini bisa kita bayangkan seolah-olah y sama dengan fx pangkat 4 jadi kalau ini, ini saya jadikan dengan fx ya ini sama dengan fx dipangkatkan dengan 4 kira-kira gitu ya atau u pangkat 4 lah ya dengan u-nya adalah fx ya. maka kalau ada ini fungsi komposisi ya maka turunannya aturan rantai caranya bagaimana nah caranya bayangkan ini kan jadi seperti ini kan ya anggap aja fx x lah bayangkan ya jadi ini bayangkan dulu x ya kalau x pangkat 4 turunannya apa maka berlaku teorema yang tadi kan ya Fungsi polinom. Berarti kan empatnya tinggal turun ke depan. Empat kan ya? Okay. Fx-nya tetap. Nah, jadi ini saya biarkan Fx-nya. Fx-nya enggak satu dulu. Pangkat empat. Tapi eh, pangkat empat kalau diturunkan, jadi pangkat berapa? Tiga. Yeah. Jadi ini, bayangkan jadi yang ini. Ya, empatnya turun ke depan. Di tengahnya tetap. Berarti apa ini? x kuadrat ditambah dengan 3. Ya, tetap. Nah, lihat tadi dikalikan turunan kan f aksen gx dikalikan turunan dari g aksen x. Artinya apa? Tuh, kalau kita, sama aja ya. Berarti dikalikan turunan dari ini gitu. Berarti dikalikan turunan dari apa? x kuadrat plus 3 atau satu saja ya. Dikalikan dengan turunan dari yang ada di dalam kurung ini. Turunan dari x kuadrat plus tiga. Ini biarkan saja empat dikali dengan x kuadrat plus tiga pangkat tiga dikalikan dengan berapa ini? Dua x ya? Oke. Berarti sama saja. x. E. Berarti delapan x dikalikan dengan x kuadrat plus tiga dipangkatkan tiga ya ini menggunakan aturan rantai jadi cirinya adalah kalau fungsi ini adalah fungsi komposisi ya ini bisa dibayangkan fungsi komposisi ini misalkan kalau kita punya uh, f uh, apa fx atau gx sama dengan x pangkat 4. ya dibayangkan ya kalau misalkan kita punya apa gx, gx -nya adalah x pangkat 4, lalu kita punya fx fx-nya adalah x kuadrat plus tiga maka G dari Fx. Berarti kan sama aja kan Fx dipangkatkan dengan berapa? Kita lihat. Gx memetakan X menjadi X pangkat 4. Berarti akan memetakan Fx menjadi Fx pangkat 4. Gitu. Ya, berarti akan sama saja dengan apa? Sama saja dengan X kuat X kuadrat plus 3 pangkat 4. Ya, jadi ini adalah fungsi komposisi dan kita bisa gunakan aturan rantai. Nah, bagaimana kalau asam mau diurai menjadi seperti ini jadi polinom? Silakan aja. Masa tahu bagaimana cara mengurai apa? Pangkat 4 ya, silakan saja. Itu akan lebih panjang ya. Jadi terkadang seperti soal 3, mungkin di sini terlihat oh lebih gampang pakai yang ini. Tapi kan tidak semua menguraikan ini akan mudah ya fungsinya ya. Oke. Jadi tetap harus tahu. Ini sudah sama ketika dalam kasus tertentu ini mungkin mudah kalau diurai menjadi seperti ini sehingga kita nggak usah menggunakan aturan rantai misalnya gitu tetapi dalam kondisi seperti ini ini akan lebih mudah kalau gunakan aturan rantai oke ada pertanyaan satu berapa sekarang ya? empat lima. Sekarang kita punya Y sama dengan akar dari X pangkat 3 plus 2x min 5 misalnya. Atau plus 5. Tentukan misalkan dy dx 0 misalnya. Jadi kalau ada ungkapan ini ya, dx0 atau atau misalkan ungkapan dy dx untuk x sama dengan 0 Itu sama saja ya ditulis begini dengan tulis begini sama saja ya ini artinya apa ini artinya kita mencari apa mencari dy dx pada saat x sama dengan 0 ya. jadi artinya kita harus dapatkan dulu dy dx nya turunannya berarti dy dx nah Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, yang akar, ya, akar itu bisa kita ubah menjadi x pangkat 3 plus 2x plus 5 pangkat setengah itu akar. Berarti dx nya adalah apa? dx nya turun setengahnya ingat tadi ya, berarti setengahnya ke depan. Jadi berarti pakai aturan apa? Rantai ya. Jadi bayangkan ini seolah-olah u pangkat setengah atau x pangkat setengah. Lah. Berarti setengahnya pindah ke depan. Ininya biarkan. Jadi berarti setengah setengah dikurangi satu. Berarti min setengah. Ingat kalau pangkat min itu kan berarti turun ke bawah ya. Ini belum selesai. Harus kita kalikan dengan apa? kita kalikan dengan turunan dari bagian di dalamnya, GX-nya atau FX-nya ini. Turunkan dari ini. Berarti dx dari, dari X pangkat 3 plus 2X plus 5. Ini boleh kita tulis. Satu dibagi, duanya kan di bawah, akar. Kan ini akar ya, pangkat misi setengah itu. Tapi di bawah. X pangkat 3 plus 2X plus 5. Dikalikan dengan ini berarti x pangkat 3x pangkat apa 2 ditambah dengan 2 Oke berarti kita tulis Dedek adalah 3x kuadrat plus 2 dibagi dengan 2 dikali akar x pangkat 3 plus 2x plus 5 Nah, baru kita cari dy dx 0. Berarti apa? Kita mengganti x oleh apa? Oleh 0, berarti 3 dikali dengan 0 kuadrat, ditambah dengan 2, dibagi dengan 2 dikali akar 0 kuadrat, eh sorry, pangkat 3 ya. Plus 2 dikali 0, plus 5. Berarti 2 dibagi dengan 2 akar 5, gitu kan ya? Duanya hilang, berarti kali kan akar 5 per akar 5, berarti jadi seper 5 akar Apa artinya ini? Ingat, tadi ini kan turunan ya? Turunan di X sama dengan 0, berarti ini adalah gradien, gradien garis singgung pada kurva Y sama dengan akar X pangkat 3 plus 2X plus 5 di titik X sama dengan 0. Silakan kalau ada pertanyaan. Eh ya, sedikit lagi lah. Kemudian kita lihat turunan fungsi trigonometri ya. Di modul yang sudah saya bagikan sudah saya buktikan ya. Jadi saya tidak akan buktikan lagi di sini. Langsung aja kita dapatkan satu rumus dasar atau teorema lah. Rumus dasar bahwa pertama turunan dari D, dx turunan dari sin x adalah cos x. Yang kedua turunan dari cos X sama dengan sin X. Nah, ini untuk membuktikannya silakan pakai definisi limit tadi ya. Limit H menuju 0 dari fx plus H dikurangi fx dibagi dengan H. Dan di modul saya sudah saya berikan, ya, jadi saya tidak akan turunkan di sinilah ya. Lebih cepat. Nah, jadi sebenarnya gini, kita sekarang berarti sudah punya tiga rumus dasar ya. Aman Bapak, turunan cos itu kan -sin x. Ah, iya, baik. Terima kasih. Ini ada minusnya ya. Jadi, kita sudah punya tiga rumus dasar, ya. Kita punya tiga rumus dasar turunan. Pertama, tadi, ya, kita rangkum langsung tiga-tiganya. Jadi kalau kita ddx dari ax pangkat n polinom dengan a dan n konstanta ya itu kan tadi apa n dikali a dikali x pangkat n dikurang satu. Ya. Yang kedua ddx dari sin x adalah cos x jadi saya langsung ini kan <tuh> ddx dari uh, ddx ddx dari cos x adalah minus index nah jadi ini tiga rumus dasar yang harus kita ingat ya sementara tiga saja ya. Oke. Nanti akan ada tambahan lagi kalau kalian apa di materi di semester dua. ya. Ada beberapa rumus dasar yang lain. Nah, kemudian tadi aturannya sebenarnya ada ada berapa tadi? Ya boleh. Yang pertama mungkin boleh dikatakan itu hanya sifat kalau di apa? kalau penjumlahan atau apa? penjumlahan fungsi tiga turunan dari masing-masing ya. Kalau kita ringkas lagi aturannya hanya tiga. Aturan apa? Aturan hasil kali aturan hasil bagi dan aturan rantai oke. Jadi sekali lagi ada aturan apa hasil kali hasil bagi dan rantai kalau yang dijumlahkan itu sudah biasa lah bisa ya Nah persoalannya adalah bagaimana kalau misalnya fungsinya tidak seperti dalam rumus dasar ini ya oke Nah, prinsipnya ya, prinsipnya adalah kalau belum seperti pada rumus dasar, maka kita harus mengubah fungsi itu sedemikian rupa sehingga mirip dengan rumus dasar. Dan ya, kita tinggal cek apakah hasil kali, hasil bagi, atau aturan rantai. Dan bisa kombinasi dari ketiga teorema tadi, ya, kayak ya ini contoh misalkan gini kan eh, kita lihat contoh untuk yang berkaitan dengan ini ya sinus atau fungsi trigonometri misalkan contoh satu bagaimana turunan dari sin x pangkat 2 Nah, kita baru baru lihat apa baru lihat atau yang kita punya adalah kalau apa, sinnya sin x bukan x kuadrat, gitu. nah, berarti kita anggap saja x kuadrat itu adalah x, gitu. nah, namun ketika kita menganggap x kuadrat dengan x atau katakan dengan u lah variabel yang lain maka berarti itu sudah mengganti fungsinya ya dan kalau sudah diganti itu berarti fungsi komposisi dan kalau fungsi ke posisi berarti aturan yang berlaku adalah aturan rantai. Sehingga, tinggal gunakan saja aturan rantai, maka berarti DDX dari sin x kuadrat. Nah, ingat, sifatnya aturan rantai pertama adalah apa? Ya, turunan dari sin apa? Kos, ya, berarti udah kos x kuadrat. Tapi karena tadi x kuadrat, kita anggap x kalikan saja lagi dengan turunan dari mana x kuadrat kita. Jika dapatlah apa ini? Turunan dari dari x kuadrat apa? 2x kan ya? 2x dikalikan dengan cos x kuadrat. ini 2x dikalikan dengan cos x kuadrat. Ya. Jadi ketika ada satu satu variabel atau satu ya yang kita ganti seolah-olah menjadi seperti mirip dengan yang ada di sini, maka aturan rantai kita gunakan. Yang kedua, misalkan bagaimana kalau ddx dari sin pangkat 3 2x. Kira-kira nah, mirip yang mana ini di antara tiga rumus dasar ini? Mirip yang mana? Ke, ke bentuk yang mana gitu, ya. Ada yang tahu ini bentuk mana ini? Bentuk satu, dua, atau tiga ini kira-kira? Kita tinggal lihat ya, ini pangkat kan ya? Pangkat. Itu pangkat mana? Bentuk satu. Ya, namun di sini kan, nah, berarti kita harus ganti dulu sebetulnya kan, kalau misalnya kita punya y sama dengan sin pangkat 3 x, eh, 2 x sorry ya, itu kan berarti sama saja dengan ingat ini kan sama kan sin 2x dipangkatkan berapa? 3 kan ya? Jadi kalau gitu sin x ini seolah-olah apa? Seolah-olah x berarti ke sini. Nah, ya. Oke. Ini ke bentuk satu, aturan satu yang kita pakai gitu, ya. Satu hal. Nanti kita lihat lagi, ya. Coba kita kalau masuk ke aturan satu bentuk pangkat tetapi karena tadi ini, ini, dianggap apa? Dianggap sebagai X pangkat 3 seperti ini. Karena ini bukan X pangkat 3 tapi di, apa? hanya diganti oleh X pangkat 3. Ketika ada penggantian maka berarti pakai aturan apa? Rantai gitu kan ya. Jadi kombinasi rumus satu dengan menggunakan berikutnya menggunakan apa? Aturan rantai. Jadi kita akan dapatkan D dx dari sin pangkat 3 2x sama dengan Pak bayangan pangkat 3 x pangkat 3 turunnya Pak 3 dikali nah, karena x pangkat 3 nya yang ini sin 2x ya? sin 2x dipangkatnya berapa 2 dikali apa dikali turunan dari yang kita anggap tadi ini sin apa? 2x yang kita anggap x tadi ya. Berarti sama dengan Nah, berikutnya apa? sin 2x. Sin 2x kan nggak ada nggak ada rumusnya nih. Ini kalau ini kan udah mirip dengan yang ini nih. Nah, tetapi ada angka 2-nya di sini. Nah, berarti 2x yang kita seolah-olah jadikan x lagi. Berarti aturan rantai lagi. Berarti 3 dikalikan dengan ini boleh kita tulis kalau sudah begini ya. Ini boleh kita tulis ya, Pak. 3 berarti sin pangkat 2 dari 2x ya. Dikalikan dengan turunan dari sin x adalah apa? Cos x berarti cos 2x. Nah, karena ini tadi dianggap x, maka kalikan dengan turunan dari yang kita anggap x tadi. Turunan dari 2x. Turunan dari 2x adalah 2 kan ya? Berarti 2-nya pindah ke sini ke depan jadi 6 ya. 6 dikalikan dengan sin kuadrat 2x kalikan dengan cos 2x. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi sudah mulai kompleks ya, sudah mulai bagaimana kita memanfaatkan memanfaatkan tiga rumus dasar tadi, kemudian bagaimana apa, berikutnya kita terapkan teoremanya ya. terapkan teoremanya. Bisa aturan apa? Aturan hasil kali, aturan rantai, hasil bagi, atau kombinasi dari. Ya. Ini kebetulan ini masih baru. Eh, pertama kita menyam, apa, melihat dulu fungsinya ya. Fungsinya cenderung mirip ke yang mana? Bentuk pangkat, polinom maksudnya, atau sinus kosinus murni ya. Ini bentuk pangkat, berarti rumus satu yang dipakai. Berikutnya menggunakan aturan tante. Oke. Nah, sementara kuliahnya sampai di sini dulu ya materinya. Ya, kita akan lanjutkan dengan kuis. Silakan siap-siap ya. Tolong. Uh seperti aturannya diperlihatkan nih ya harus kelihatan nah. kameranya sebelah atas jadi kelihatan ininya apa mejanya ya jangan sejajar kalau sejajar nggak kelihatan Jadi apa lagi di bawahnya kameranya ya oke okay. Jadi harus bisa melihat oh. Nah, Pak. Ya. Eh uh, saya Herunisa, Pak. Ya. Saya Herunisa, Pak, yang mau bilang di sini lagi banjir, terus mati lampu semua. Terus HP aku teh 10% lagi, gimana, Pak? Ya, cukup cukuplah mungkin 10 menit ya. <laughs> <tuh, tuh>, Mudah-mudahan cukuplah ya. Mana kalau misalkan entar Ya, kita mulai saja. Jadi harus kelihatan nih, ya. Seperti ini nih. Kerja saya kelihatan ini, tapi ya wajahnya juga kelihatan, ya. Hanya lima Pak. menit ya. Oke. Okay. saya Pak nggak bisa nyalain kamera, Pak. Elor dari kemarin. Ya. Gimana ya, Pak? Kalau harus di-restart dulu kayaknya, Pak. Ya silakan di-restart dulu ya. Ya, sebentar ya, Pak. Pak. kalau pengirimannya seperti biasa, Pak, lewat. Ya, timah. seperti biasa, iya, iya, oke. Matematika dasar atau matematika teknik, Pak? Ini matematika apa? Matematika dasar. <laughs> Sesuai Soalnya dengan waktu itu pernah... Ya, waktu pertama tugas. Oh, ya, waktu awal ini aja. Ya, kan berikutnya waktu awal saja. Kan Baik, berikutnya sudah saya berikan ini ya, khusus matematika nah, dasar, sudah. matematika dasar. Oke, tidak lama-lama, paling lima menit ya. Ini yang kameranya ini sudah udah masuk lagi belum? Ini biar yang tadi tinggal 10% 10% cukuplah 10 menit lah, ya. Oke. Oke. Jadi harus kelihatan meja kerjanya. Seperti yang bisa saya contohkan, wajahnya kelihatan juga gitu ya. Jangan sampai nggak kelihatan wajahnya ya. Oke, saya share ya. Udah masuk lagi belum ya tadi ya? Siapa namanya? Ah, udah masuk di ya, 8 ya. Oke, baik. Dalam satu menit harus sudah tertulis, ya. Soalnya, ya, ini nanti saya close satu menit sebentar. Waktunya hanya lima menit. Nah, itu soalnya, ya, tidak susah terbaca. Fx akar dari x kuadrat min 5 x plus min 4 dibagi x plus 1 dibagi dengan uh, tentukan daerah asalnya, tentukan f0, f2, dan f5. Sudah mudah ya? Oke, sudah ya. Saya close ya. Jadi, saya hanya akan memeriksa yang kameranya on. Ya. Kalau oh, tidak on kamera setiap akan saya periksa. Oke, oke stop ya sudah ya. Oke baik ada yang menyatakan sudah. Oke ya silakan. supaya nggak kelihatan meja kertasnya ya.

pak mohon maaf pak ya. itu yang F yang terakhir itu F berapa ya pak waduh <laughs> saya tadi tulisannya kurang jelas pak maaf <laughs> eh salah tuh kan F5 ya. F0 F2 F5. Oke. Okay. Oh, oke okay, Pak. Terima kasih Pak. Yang keluar, satu orang mau masuk lagi. Oke, baik. Oke waktunya sudah tujuh menit lebih. Saya beri waktu tiga menit untuk kirim ya, via ya. email matematika. dasar. Gmail Ya, kira cukuplah tiga menit untuk ngirim ya. Oke silakan. Di jam sepuluh lewat sepuluh terkirim ya. Pak izin bertanya pak. Ya. Kenapa? Pakai subjek. Pakai, pakai seperti, seperti biasa, seperti biasa ya. Nim, nama, kuis berapa? Dua ya. T.E. kelasnya ya. Eh pak, P.T.E. ya, kelas Nim, nama, kelas, kuis dua. Mohon maaf, masih dalam proses pengiriman, Pak. Ya, nggak apa-apa, ya. kelihatan. oke. Saya kira waktunya cukup saja sampai di sini, ya. Saya akan close, jadi. minggu depan ujian yang pertama bahannya sampai limit ya sampai limit terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh